Apa yang kita nak maklum di sini bahawa yang perlu kita faham, apabila seseorang itu berilmu, dah saya sebut, kritikan kepada ulama ni satu benda yang berbeza, satu benda yang biasa. Malahan kalau kita nak kritik, Imam Syafi'i lah kita kritik. Kalau kita nak kata ke Imam Syafi'i, macam mana Imam Syafi'i boleh ada kaum qadim, kaum jadid? Biasa. Itu kaul dalam masalah fiqh. Ada kaul jadid baru, ada kaul qadim. Zaman Imam Syafi'i duduk di negara Iraq dulu, lain. Zaman duduk di balik di Mesir ni, lain. Dia punya fatwa dia. Kerana itu fatwa dalam masalah fiqh. Begitu juga ulama-ulama yang terkemudian, mereka semua berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara mereka menghurai ini ada kelebihan dengan cara ini, tidak ada kelebihan dengan cara ini. Kalau masing-masing belapan dada dalam masalah fiqh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan masalah fiqh ni jawablah, kalau hang ni tak puas hati dia jawab hang ni, tidak menimbulkan perbalahan dan permusuhan. Itu nombor satu sekali. Tapi zaman sekarang ni nak timbul permusuhan, nak timbul perbalahan, nak timbul tuduh menuduh, nak timbul gam tak gam, macam-macam. Ini kata kau orang ni, ini kata kau orang ni, jadi tak selesai. Sepatutnya orang yang nak orang yang dituduh diminta supaya kemukakan bukti dah hujah, baru orang panggil akademik. Nampak ni, baru profesional kerja, bukan mai tuduh 16 orang gam gitu. Geng 16 dia panggil, termasuk saya lah. Ni bukan geng perompok ni, dah tak boleh masuk negeri Johor. Macam-macam manusia ni, macam-macam jenis manusia ni, dia tak puas hati benda pun saya pun tak tahu. Jadi orang tanya Mufti Pulau Pinang, macam mana Datuk Mufti 16 orang ni, adakah dibenarkan mengajar di Pulau Pinang? Dia kata tak masalah. Dan saya rasa 16 orang ni kita tak patut sekat, kerana masing-masing mempunyai kelebihan dan masing-masing mempunyai kelemahan masing-masing. Itu baru orang yang profesional bercakap. Ni bukannya ambil tak setuju dengan orang ni, salah ni, tak betul ni, Wahabi ni, dia kata. Allahu Akbar. Saya tak tahu apa saya punya salah. Bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah tu bercanggah dekat mana? Bercanggah dekat mana? Sampai sekarang tak dapat jawapan senyap. Dan kita tak berhenti situ, kita nak saman. Boleh 4 juta kaya aku. Nampak ni? Allahu Akbar. Allah Ustaz, tak payah saman lah, kita kira halal lah. Ni bukan soal halal tak halal, bukan saya nak duit sangat. Duit ni mana boleh cari, tak sama pun boleh duit juga. Soal maruah, itu nombor satu. Apabila kita dituduhkan menyesatkan dan membida'ahkan, kita nak bukti di mana tempat saya sebut sesat dan di mana tempat saya sebut bida'ah. Begitu juga dengan orang lain, orang lain teruk-teruk lagi kena. Macam-macam latar pendidikan ada, orang mengaji Pakistan, orang mengaji India, orang mengaji Jordan, orang mengaji Madinah. Jadi kita nak bukti di mana salah, dia tunjuk beberapa bukti. Antaranya kalau saya ni membida'ahkan Mufti Negeri Sembilan, dan kalau ya saya bida'ah pun, apa Johor nak pergi sambung untuk Negeri Sembilan lah, sama saya sebab saya bida'ahkan Mufti Negeri Sembilan. Saya tak pernah bida'ahkan Datuk Mufti Negeri Sembilan dah. Cuma saya sebut bahawa tiada amalan zikir yang tertentu untuk halau hujan. Tu je. Kan dia buat keluar surat kan, halau hujan tu. Zikir halau hujan. Saya kata ada amalan tertentu. Mereka dalam hadis Bukhari, Nabi ajar satu doa untuk hujan dan juga untuk menghalau awan daripada tempat lain. Seorang lelaki yang mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kapur dia ni kemarau. Nabi berdoa, tiba-tiba hujan turun. Kapan nak jadi banjir, Nabi berdoa lagi supaya hujan tu lagi. Tu ya, tidak ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, keselawat 100 kali untuk menghalau hujan. Kalau ada mudah lah kita halau. Musim-musim banjir tak payah pergi di Pantai Timur, mari di sebelah Pulau Pinang, biar rasa banjir sikit. Gitu. Saya sebut, memang saya sebut gitu. Ini perkara bid'ah. Kalau nak kata saya kata bid'ah, memang betul. Kerana tidak ada nas, tidak ada dalil.
Jadi kita nak buat satu benda ni, biarlah nampak. Tak kira lah kita mufti ke siapa ke, siapa dia pun dia, duduk di status mana pun dia, apa yang dia cakap tidak akan guna, tidak akan dinilai satu sen pun kalau dia tu ulama, malaikat dia sebut di mana nas dan sandaran. Ini agama tuan-tuan, ini agama. Ini bukan barang yang boleh bercakap kena kopi. Tidak. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis ini, kalau kita baca, Nabi menyebut bahawa kelebihan aku macam kelebihan aku dan para sahabat. Yang pertama nak tunjuk bahawa Nabi orang yang terlebih sekali, terhebat sekali, sahabat tak nak tanding. Lepas daripada Nabi, generasi sahabat. Inilah yang kita sebut karutnya puak-puak Syiah ni. Syiah yang jadi karut kerana dia mengangkat sahabat ini lebih daripada yang lain, dan dia menafikan sahabat yang lain punya kelebihan. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita memang terima sahabat-sahabat Nabi ni hebat, radhiyallahu anhum wa radu'an, mana-mana Allah Ta'ala redha dia, dan dia redha Allah. Kita tidak angkat Sayyidina Abu Bakar kelebih, Umar kelebih, tidak. Semua sahabat ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi Syiah sehingga dia sanggup mengatakan bahawa Jibril tersalah turun wahyu sepatut pada Ali. Nampak ni? Dan dia tafsir Al-Quran mengikut kepala otak dia. Banyak penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh ulama-ulama Syiah mengenai dengan perkataan Ali. Ada dalam Quran dia kata, "Ihdinas siratal mustaqim." Al-mustaqim tu Ali. Ini mengarut dia. Dan inilah yang kita nampak sebagai satu benda yang menjadi masalah di kalangan masyarakat. Minta maaf saya sebut, orang Melayu ni Syiah dia tak masuk dengan cara berdepan gini. Kerana kita tahu dia Syiah. Tetapi dilantik ejen-ejen kepada Syiah yang membawa slogan dan syiar Syiah. Matlamat dia sama. Di antara Syiah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Bukan sahaja kita ahli sunnah wal jamaah. Terjadinya Syiah Ja'fariyah dan Syiah Ismailiyah. Kerana dah dapat melantik imam. Di antara Ja'far As-Sadiq. Dan seorang lagi imam Syiah, siapa yang layak menjadi imam ni? Terpecah dua fikrah dan masing-masing mengkafirkan masing-masing, masing-masing memurtadkan masing-masing. Padahal dua-dua dia memang murtad dah, memang kafir dah. Tetapi dia duduk dalam keadaan seolah-olah dia rasa dia itu Islam. Dan ada di antara ulama-ulama ahli sunnah yang memberi peluang kepada Syiah. Itu bahaya. Sebab tu dulu kita tidak bersetuju dengan fatwa Dr. Sukardawi. Sukardawi satu hari dulu mungkin dia tak nampak. Dia juga manusia biasa. Mungkin dia tak nampak apa dia sebenarnya Syiah. Dia kata ada seolah-olah ada pendekatan baik di antara sunnah dan Syiah. Kita kata sunnah dan Syiah tidak boleh baik. Tidak boleh duduk semeja, tidak boleh duduk sekali. Kerana mereka lain akidah, lain pegangan. Lain pegangan, lain cara mengucapnya, lain cara sembahyangnya, mencerca para sahabat dan mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Ummahatil Mu'minin Aisyah dan beberapa orang isteri Nabi yang lain. Mana boleh kita nak duduk sekali dengan Syiah? Dan apabila tuan-tuan tengok, Syiah cukup terhutang budi dengan Amerika Syarikat. Ini yang perlu kita tengok, kita cerita bab Syiah sikit. Syiah cukup terhutang budi dengan Amerika Syarikat apabila Amerika Syarikat bantu menjatuhkan Saddam Hussein dan memberikan tanah Karbala kepada Syiah. Apa-apa pun Amerika tidak akan lawan Syiah dan Syiah tak akan lawan Amerika. Itu kena nampak situ. Lalu apabila Saudi tidak mengikuti jejak langkah Syiah, tidak mengikuti jejak langkah Amerika Syarikat pada hari ini, macam mana dia nak buat supaya orang tak sokong Saudi, dan macam mana dia nak buat supaya orang nampak Saudi inilah membawa masalah? Maka Barat, Amerika Syarikat,
dia create satu kumpulan nama dia ISIS. Ya mungkin asalnya baik, mungkin asalnya baik. Tapi dah dibeli oleh Amerika Syarikat, beberapa orang kapten dalam tu masuk campur tangan luar dalam ISIS tu sendiri. Kita tak pernah dengar sebelum ni keluar-keluar ISIS. Dan ISIS yang mengaku dia Salafi Jihadi, yang mengaku dia ambil daripada kitab Ibn Taymiyah. Kerana apa? Orang duk kata sangat Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah sampai ke sekarang. Termasuklah pegawai daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri, yang bercakap dalam televisyen bersama dengan seorang pegawai keselamatan bagi jenayah di Bukit Aman, menuduh Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebagai membawa kepada kesesatan dan membawa kepada keganasan. Tuan-tuan ingat ni main-main? Ini merupakan gerak kerja daripada Barat. Kalau kita tengok satu kitab ataupun satu tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, banyak kitab-kitab politik yang dikarang, tulisan-tulisan karya politik yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, As-Siyasah Syar'iyyah Fil Islahi Ar-Ra'i War-Ra'iyyah, dan beberapa kitab yang lain. Syekhul Islam Ibn Taymiyah secara lantang menegur ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang jenis mengatik saja, yang jenis duduk di rumah saja, yang jenis hidupkan halaqah zikir. Kenapa? Kerana dia bid'ah. Bukan masalah tu. Masalah kamu duk cara masalah zikir, masalah ni nak bersih jiwa kamu, kamu tidak sedar bahawa penjajah masuk untuk menjajah negeri kamu. Tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah berjaya membangkitkan semangat untuk orang mempertahankan tanah air daripada serangan musuh luar. Oleh kerana itu, Amerika Syarikat sekarang dan beberapa lagi yang lain, dia cuba tunjuk satu isu bahawa ini ada kaitan dengan Ibn Taymiyah, dan tulisan Ibn Taymiyah hendaklah dihapuskan. Apabila dihapuskan, tuan-tuan, nisai umat Islam akan dimatikan pelajaran jihad dalam kehidupan dia. Bila pelajaran jihad dimatikan dan jihad disalah faham, dikeluarkan hadis-hadis yang bermacam-macam, ada ulama-ulama yang menyokong gerakan Barat ini, tu punca dia. Lalu gerakan ini masuk ke Malaysia dengan mengatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan beberapa orang ulama yang lain yang mencetuskan keganasan, sedangkan mereka lah yang mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh Barat. Syekh Daud Fatani, seorang ulama pondok, dia tulis kitab Muniyatul Musalli. Mula-mula cerita bab semayang, tengah-tengah kitab tu mari bab pemerintahan. Mari bab pemimpin, pertahankan tanah air, baru sambung bab semayang balik. Kenapa dia tak habiskan? Ini jiwa seorang pejuang. Dan beberapa tokoh pejuang dalam negara, beberapa tokoh pejuang dalam negara yang memahami gerakan jihad yang sebenar, mereka melawan penjajah, mereka melawan Portugis, mereka melawan Belanda. Hasil daripada semangat jihad yang betullah kepala dia, bukan semangat jihad yang kita faham. Lalu Barat dirasa bahawa ini satu benda yang tergogak. Pendukung kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu Saudi. Saudi dia buat satu pertubuhan ataupun satu institut pemikiran Ibn Taymiyah, Institut Pemikiran Al-Bani. Kita boleh pergi di Saudi, ada. Mereka mengkaji fatwa-fatwa dan mereka tidak mengambil semua. Ada mereka, ada benda yang mereka tolak. Kan dia ulama, ada silap, ada salah. Tetapi Barat cukup marah dengan pemikiran Ibn Taymiyah. Oleh kerana pemikiran ini cukup bahaya, dan ejen kepada Barat zaman sekarang untuk mengatakan Ibn Taymiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab, dengan perkataan, satu perkataan dia bawa masuk dalam masyarakat, iaitu Wahabi. Ini perkataan datang daripada Syiah. Kita tak tahu siapa pun Wahabi. Pakcik tahu siapa Wahabi? Aku pun tak tahu. Dah Ustaz Wahabi? Bukan.
saya bukan Wahabi. Oh, tak mengaku Wahabi, memang tak mengaku dia Wahabi. Dia kata gitu kan. Apa dia Wahabi? Wahabi tak kunut. Mazhab Hambali tak kunut. Adakah Hambali itu Wahabi? Ha. Mazhab Syafi'i dia baca kunut, mazhab-mazhab lain semua tak baca kunut. Adakah nak kata dia tu Wahabi? Ha. Wahabi tak wirid, Wahabi ni dia tak wirid lepas sembahyang, dia tak wirid kuat-kuat. Imam Syafi'i pun tak bagi wirid kuat-kuat kecuali untuk mengajar jemaah. Nah. Datukah tuan-tuan sembahyang puluh-puluh tahun masjid batu wirid lepas sembahyang pun tak hafal. Nak suruh baca dengan tu imam juga baru berkat sikit tu imam berkat baca seorang-seorang. Tak buat ni. Tulis besar-besar sini ni senyap. Okey, tak ada masalah. Apatah lagi orang sembahyang belakang penuh. Saya tak berani nak ganggu orang sembahyang belakang kerana dia ganggu orang sembahyang ni dosa besar. Sebab tu saya nak wirid kuat-kuat kalau orang sembahyang belakang. Dia wirid masing-masing ya. Adakah itu Wahabi? Tak ada. Buka ke Imam Syafi'i sendiri.